Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Indah Pratiwi dari D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Bengkulu. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat disinfektan dengan menggunakan pemutih pakaian atau dengan menggunakan Bclean menurut WHO. Sebelumnya terima kasih kepada Bunda Novi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah farmakologi. Bahan yang digunakan yang pertama adalah Bclean atau untuk pemutih pakaian, yang kedua air, dan yang ketiga tempat botol atau tempat botol untuk semprotnya. Yang pertama kita siapkan air sebanyak 1 liter dan masukkan 30 ml ke dalam air, atau lebih cepatnya yaitu dengan 4 tutup botol. I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go.